kembali kepada undang-undang fikih. Manakala kamu ninggalkan sholat sing tanpa ngudur, rungokna niki hukum. Ketahui dulu bahwa a'zharus sholati isnani, ngudureng lakoni sholat ono loro, niki hukum sangat penting buat kamu. Siji annaumu mergoturu, kebablasan waktu sholat. Yang kedua wan nisyanu mergo kelalen. Bila kamu ninggalkan sholat karena turu, niku namanya ngudur, tidak dosa. Atau karena kelalen, itu pun tidak dosa. Kelanjutan keterangan ini, manakala kamu boleh ninggalkan sholat mergo ngudur, ngudure sholat ke turu atau kelalen, maka tidak wajib segera ngodoni. Tulis mau kelalen nang badukmu, maka tidak wajib tabadur, maka tidak wajib segera ngodoni. Mafhum mukhalafahnya, apabila kowe ninggalakan sholat kok tanpa ngudur, maka wajib segera ngodoni. Sekalipun nanggon waktu makruh, nanggon waktu haram, wajib segera ngodoni. Niku undang-undang sholat. Wayubadirulan segera cepet-cepet enggal-enggal sapa wong bil faidi, sebab sholat kang pot, sholat yang tertinggalkan. Wajib wujuban, kule yubadir kule segera wujuban kelawan wajib. In fatalamon pot ngepotakan sapa wong ninggalaken sholat sapa wong bihari hudrin kelantan pengudur, tadi keterangan tadi. Wanutban lan sunat cepat, cepetan iku hukumnya sunat. In fata laman ninggalakan sapa wong, laman ngepotakan sapa wong terhadap sholat, lek ninggalakan ngepotakan biudrin sebab mudur. Contohnya kan naumi kodeni turu wan nisyani lan kelalen. Musyara'atan kelawan cepet-cepet untuk ngodoni, ila bara'atin zimmati, walaupun toh ngodoni ini hukumnya sunat mubadarah, sunat cepat. Tapi cepat itu lebih baik, walaupun tidak wajib segera boleh ngodoni mergo ninggalakannya sebab mundur. Ben segera bebas dari tanggungan, ila baro hati timati maling bebas sing tanggungan. Ben kue ora kenang dosa ngeten wis mlebu waktu sholat, aku tak turu disit lah, kira-kira sejam kira turu waktu sholat masih ada. Kue kudu ngerentek kaya niku, turu bekol abas sampean mboten dosa. Walaupun turune sausnya mlebu waktu sholat, mulanya di saat terturu sampean kudu ngerentek dulu, aku tak turu disit lah, mengko sekian jam atau sekian menit aku arep tangi, waktu sholat masih ada dan masih jembar. Lho kok njur turune bablas sampai habis waktu sholat tersebut, maka niku mboten dosa, ateges itu termasuk ngudur. Wong nanti hukum jadi ini dosa bae. Mulai disinilah kaitannya karo al-alim habibullah walau kana fasiqan, wal jahil atubullah walau kana abidan. Wong sing ngerti hukum, wong sing ngerti Gusti Allah, niku adalah habibullah, tetap kekasih Gusti Allah, walau kana fasiqan, walaupun dia sok melanggar hukum. Anangi sebaliknya man jahula al jahilu aduullah, wong sing ora ngerti hukum yang pangeran, hukum yang ibadah,
Boten ngerti wong melu-melu tok. Agamane agama turunan. Wal jahil aduwullah, wong sing bodho orang dihukum. Baik hukum tauhid atau hukum fikih, hukum ibadah, tetap niku mungsuhe Gusti Allah. Walau kana abidan, walaupun dia ahli sholat, ahli ibadah. Singerti hukum tadi ngobrol bingung. Keterangan tadi di depan. Bila ninggalakan sholat karena ngudur, maka ngodonine sunat cepat. Bila golen ninggalakan sholat tanpa ngudur, ngodonine wajib segera.